Untung. Tak coba ke sini, Wes. Siapa tahu jalan lagi. Nah, mam lu mampus lu. Gua mau ke sini. Sedot. Oke, ke sini lah. Sedot. Dot. Sedotnya gimana? 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bro. Oke, berdasarkan polling yang aku bikin tadi, kira-kira mau bikin gameplay Sakura Mahiro atau Samurai Reina? Kalau Sakura Mahiro itu kan aku nggak done ya, karena skip event, jadi harus pakai akun orang lain. Dan kalau Samurai Reina berarti aku nerusin gameplay sesuai request dari teman-teman. Tapi berhubung pollingnya lebih banyak yang berminat buat bikin gameplay Sakura Mahiro, dan ternyata ada teman subscriber sih yang tadi aku bikin di postingan di YouTube tadi, mau menawarkan dengan sukarela akunnya buat aku bajak, buat aku mainin ya, buat bikin gameplay card baru ini. Apakah GG atau biasa aja atau gimana, atau cocoknya pakai pendant apa gitu lah. Oke, jadi ini Sakura Mahiro itu skillnya kan saat tiba di landmark 80% bikin black hole, saat tiba di black hole 80% pindah ke Reko. Jadi persis ini kayak skillnya Catherine, persis ini 80% juga ini. Untuk skill keduanya, saat bangun landmark, 50% pilih pindah dan lempar dadu sekali lagi. Tidak ada efek double. Jadi ini sepaket ya, bro. Apa namanya? Kalau kita bikin landmark, ada chance 50% kita pindah ke area kita sendiri. Nah, itu kalau kita pindah, udah pasti jalan lagi, bro. Nah, ini pindahnya itu sama kayak skill ninja helmet. Sama kayak skill cutting. Yang pindahnya itu kalau kita bikin landmark manual. Maksudnya manual itu kayak drawing ini, landlord, kayak drawing biasa, kayak cutting gitu. Nah itu baru bisa pindah. Tapi kalau yang sejenis emperor, kaiser, valhalla, robot magnetik yang bikin dibikin landmark di Olympic, itu gak bakal aktif. Juga flag itu gak bakal aktif skill pindahnya. Skill duanya itu gak bakal aktif, bro. Oke? Sedangkan untuk ini buffnya Furious Tag ya, bro. 38% persis Furious Tag kayak biasanya. Jadi ini kan bisa buat main TTL sama buat main bangkrut. Kalau TTL syaratnya yaitu pakai trampolin atau jumping sus. Soalnya kenapa? Karena setelah bikin landmark kita bisa pilih pindah ke area sendiri. Nah kalau pakai trampolin atau jumping sus kan kita bisa pindah selain gitu, cepet buat TTL. Sedangkan kalau mau main bangkrut ya wajib bawa magnet, bro. Nah ini bawa magnet. Lebih mantep lagi bawa King Teddy Bear. Lumayan kan bisa nyoba. Oke, langsung aja kita lihat gameplay dari Sakura Mahiro. Oh ya, lupa mau ngasih tahu. Jadi ini aku minjem akun punya temen yang namanya Rizky Gunawan. Terima kasih banget, terima kasih banyak buat Rizky Gunawan yang rela akunnya dibajak sama aku. Baru kali ini ya aku nyoba akun orang buat dibikin gameplaynya. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Langsung aja kita lihat gameplay dari S Plus Sakura Mahiro. Jangkrik bos. Oke, di gameplay pertama kali ini nyoba main di map dunia, mau main TTL 2P dulu dengan susunan pedan kayak gini. Bawa ini ya, landmark. Soalnya buat bikin landmark, bro, buat ngaktifin skill 21-nya, bro. Jangan ketemunya titik-titik. Ini nama apa soal ujian, jir? Titik-titik. Wuhu, 10, bro. Mantap. Jangan aktif jumping susnya ya. Sini dong. Itu yang roket. Ini blue, apa namanya, armor jetpacknya belum aktif ya. Oke. Okay. 12, mantap bro. Nih, ambil 12 biar pindah. Ya napa 10. Yes, mahal.
Lu ngapain dobel soal ujian, try out, titik-titik. Ya, nih, aktif dong. Nggak aktif sih. 50% gini amat, jir. Ayo, aktif. Mantap, bro. Ayo dong, aktif dong skill. Pindahnya dong. 1, 2, 3. Nyoh, alah. 50% coy. Ini armor jetpacknya kok nggak aktif-aktif ya? Udah 2 kali loh. Nemplok ke kota lawan. Udah habis bro, aktif dong, mantap dong, pindah dong, astaga, sembilan dong, kenapa 10 jir, aktif dong, aduh, mama, skill 1-2-nya belum aktif coy, dia bawa apa sih lupa, oke. Poinnya udah habis, jir. Gimana ini? Mudah-mudahan 10 lah. Ah, kok 9? Aktif, please. Ya, yeah. Aktif dong. Akhirnya, bro. Kita pindah mana? Pindah sini ya. Oke, okay, aktif ya. Apa namanya skill satunya? Kita jalan lagi kemana? Inilah. Oke, okay, bisa ya. 12. Aktif lagi dong. Sepatunya aktif dong. Aduh, nggak aktif jir. Sini. Jadi udah aktif ya skill 1-2-nya. Black hole sama pindah ke areaku setelah bikin landmark. Sama lanjut jalan lagi. 1 kali tanpa efek. Double. Cuma belum ini ya yang ke black hole ke area sendiri. 6. Mantap. Aktif dong bro. Wuhuu. Sini dong. Alah, nggak aktif-aktif jir. Sini. Mantap. Mamam lu. Sobek. Udah biasa bro. Udah semua berarti ya ke black hole, udah. Pindah, udah. Nyemplung lu, mamam 75M bro. Mamam. Bangkrut aja lu. Astaga, lama aja. Ih, belum nyerah dia. 12. Ya ampun, sering banget sih ke situ. Ngapain? Sembilan, awas. Oke, lanjut di game berikutnya. Yang penting udah aktif ya. Cus. Lanjut, kali ini main bangkrut. Ganti set pendant bro. Kayak gini. Wow, bisa ngerasain King Teddy Bear akhirnya. Helm ganti ini parah. Oh, mudah-mudahan gak tabrakan ya skillnya ya. Yang jalan lagi setelah bikin landmark. Soalnya cuma niat mau pakai UA robek aja yang 80% bro. Ah, kok 9? Aduh, direbut bro. Untung dapat 12. Anjay, kalau ini emang harus main bangkrut ini. Oke, kita ambil 8. 8. Ya elah, 86. Yip. Aktif. Mantap, ambil ahli. Jangan lagi yuk. Oh, para aktif. Mantap dong. Lempar dadu lagi. Bentar bro. Bentar. Kalau dari sini nggak bisa pindah ya, nggak bisa aktif. Oke, jalan lagi. 6 dong. Oke, 8. Kita ambil magnet. Siapa tahu bisa pindah nanti. Pindah ya, mudah-mudahan ya. Malah keliling dunia. Bentar. Tadi, ketika... Oh iya, lupa. Tadi yang jalan lagi setelah ambil alih tuh ternyata tuh buffnya bro. Jalan lagi tuh buffnya. Tak kira jalan lagi yang skill 2-nya. Maaf bro. Taruh sini bro. Jalan lagi. Mantap. Nah gini bro. Tapi mau kemana anjir? Sini.
sini. Nah, jadi kalau bangun landmark, oke. Oh ya, ini aduh kok pusing, gambarnya sama soalnya soalnya, bro. Kalau ini skill 2-nya ya, tadi yang jalan lagi. Nih, mudah-mudahan pindah, jalan lagi. Oh enggak. Kalau yang tadi ini yang fantasi itu karena ambil alih ya, bro. Jadi full respect-nya kan kalau habis ambil alih jalan lagi. Oke, kalau yang barusan yang pindah itu jalan laginya karena skill keduanya. Tenang, dia belum ngerasain disedot, bro. Apa malah mau main PPL? Aku jump. Nah, pindah. Mantap, pindah terus, bro. Sedot. Mana nih, mana nih? Sinilah. Sedot. Kurung. Kurung dong, kurung dong. Mama, mama. King Teddy Bear. Jalan lagi, bro. Alah, kok malah empat. Jual kota. Sobek 80%. Astaga, ini gimana sih? Ya, babes. 12. Oke, oke, enggak apa-apa. Mau tak ambil alih malah. 3. Mau nyoba ke black hole. Untung. Hoki. Mau kemana magnet? Anjay. Untung. Kita coba ke sini, guys. Siapa tahu jalan lagi. Nah, mam lu, mampus lu. Gua mau ke sini. Sedot. Oke, harus inilah. Sedot. Dot. Sedotnya gimana? 90%. Anjay. Ya wes lah. Kan nyapa nyemplung, jil. Orang mau 12 pesan aktif barusan. Gila lu. 80% gratis. Tukar kota mana, bro? Yang ada lu kalah malah nanti. Oke. Nih, nyoba nyemplung ya. Kalian emang sendiri dong. Gila, 80% coy. Sedot. Mam lu. Nyoh. Menang ya. Oke, lanjut di gameplay berikutnya ya. Udahlah, nyerah aja. Play. Oke, lanjut di gameplay berikutnya. Udah aku semua berarti, bro. Oke, kali ini nyoba main bangkrut. Bikin lermannya tuh pakai Valhalla, bro. Coba. Kalau pakai Valhalla, itu gak bakal aktif, bro. Skill pindahnya. Kayak emperor kami nih. Pindahnya itu kalau kita bikin landmark ke kota kita sendiri, bangun 3 terus kita bikin apa? Nemplok ke kota kita yang 3 bangunan terus bikin landmark sama ngerebut kota lawan yang 3 bangunan. Nah, itu baru bisa pindah. Ketemu cacing remi. Empat dong, mantap. Nyoba 2. Harga 2 gitu. Dia bangun 2. Aduh. Emang ini lawan tai. Sebelas. Mantap. Ya elah. Wah, dobelnya mana aktif. Aduh, sepatunya gak aktif, gitu. Oke, gak bakal aktif pindahnya, bro. Coba 13. Kok 13? Astaga, double lagi. Mau 11, cok. 6. Anjay, double mulu. 30 sih ya. Mana sih yang 30? Oh, ini buat
Main TTL harusnya, bro. 7. Gini amat sih. Oh, dia auto. Oke, siap. Bodoh amat mau auto atau apalah. Yang penting bikin gameplay menang lawan tai. Enjay. Dia ada bener-bener mulai. Nah, nih. Bisa pindah ini kalau ngerebut kayak gini. Astaga. Nah, kan. Bisa pindah. Oh, ini ambil alih area ternyata, bro. Salah. Sorry. Gambarnya sama soalnya. Nah, ini pindah ke areaku. Pindahnya sini. Jadi gitu, bro. Jadi nih, jalan laginya yang buffnya atau skill 2-nya ya. Jadi kalau dari Furious Pack atau ambil alihnya dari Red Pack, itu bisa aktif ya pindahnya. Nih. Mahal. Aduh, tapi dia jauh banget. Gak aktif black hole-nya 80%, jir. Aduh, mau 8 juga gak punya duit. Langsung aja lah. Nah, ini yang ditukar ini. Nah, ini bisa nih, bisa aktif nih. Malah pindah lane, gimana sih? Nih. Kita ke sini. Malah pindah lane lagi. Aduh. Wah. Menangin aja lah ya, dia auto kok. Anjay, malah double. Wes, payah. Malah 12. Oke, gak apa-apa lah. Ketimbang auto, dia lanjut di gameplay berikutnya. Wey. Ketemu card baru, bro. Oke, dia bawa kayak gini. Bisa. Dia bisa aktif ya. Aku masih pakai kayak gini ya. Pengen apa kalau kayak gitu tuh gak bisa aktif, bro. Tapi mau eksperimen. Nama juga gameplay. Gameplay eksperimen kan, bro. Sini, keburu diambil alih kan. Dari sini bisa, jadi ini semacam bounty gak ada. Oke, sini cuy. Jalan lagi dong. Cuk! Elo, kok enggak ya? Apa karena double, bro? Bingung gua. Ini kan pindah, terus jalan lagi. Kenapa ya? Mamam. Nyoh, sobek dong. Ya, menang dong, nyerah dong. Aduh, dia gak nyerah, coy. Intinya kalau Valhalla, Emperor, Kaiser, robot magnetik sama flag itu nggak bakal bisa aktif pindahnya ya, bro. Oke, ini coba. 11. Aduh, 9. Pindah dong ke blok spesial. Astaga, direbut si anjay. Aduh. Oke, mantap. Pindah ke kota sendiri dong. 80% dong. Sini dong. Jalan lagi dong. Oke. Sini dong. 4 dong. Pindah terus jalan lagi dong. Nyoh. Nah, kan GG, bro. Sini. Bikin black hole. Malah keliling dunia. Ya nggak jadi jalan lagi. Taruh sini, guys. Ini gimana? Jalan lagi apa keliling dunia? Sini. Jalan lagi dong. Kan tadi pindah. Enggak. Karena udah keliling dunia ya. Masa harusnya kan sepaket ya. Harusnya sepaket, tapi dia kok kalah sama UA20, jin. Nih, pindah lagi dong. Enggak. Alah, 5. Wuhuu. Bisa pindah gak? Bisa kan tadi bisa pindah. Nah, kan bisa pindah. Mana ya? Sinilah. Hop.
lempar dadu sekali lagi. Wo 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 wo, kita buli, kad baru, kad baru. Gak punya kota, gak punya kota. Duh kan, kalau drawing biasa bisa aktif bro, bikin black hole. Oh gak aktif, ampas, 80%-nya ampas ya. Nah, itu baru aktif. Dia mau kemana anjir? 7, beranilah. Ke kota sendiri. Sedot. Iya. Iya, menang ya. Menang ya, menang, menang. Oke, lanjut di gameplay berikutnya. GG. Di gameplay terakhir kali ini ketemu kat 1 juta umat bro, Endra. Oke siap, gak bawa fake club. Mantap ketemunya bro, mudah-mudahan bisa menang banyak ya. Ini tapi gak punya berkali lipatnya ya. Saat membuat black hole, oh siap, bisa bro. Oke mantap lah. Aduh hati. Aduh dadunya jadul banget itu. Empat. Astaga. Firasat buruk ini. Gila dibully kan 1 juta umat coy. Bisa gitu ya? Bisa loh. Udah masuk penjara, keluar penjara kalian majir. Aduh dia bawa. Buat gua dong. Gua gak punya apa-apa, cok. Gitu dong. Aktif, please aktif. Alay. Mau ambil 2 tapi takutnya gak muat duitnya. Bawa ini soalnya, anjay. Oke, kita ambil 7 aja ya. Tapi jangan ding. Aktif please. Wuhuu ke black hole. Wuhuu. Ke pindah karyaku. Mantap malah ini. Nih. Pindah karyaku jalan lagi. Jalan lagi. Mantap coy. Coy. Sini aja. Kesini biar makin mahal coy. Alah. Diambil alih nih. 12 aja enggak. Enggak 12 enggak. Moksri. Sampai apa cowok ini? Moksri, Endra. Bawa boneka semua anjir. Tinggal black hole-nya ya. Aktif, please. Aktif. Astaga. 5. Gila, jauh banget anjir. Astaga, 40% loh. Gak aktif. Oke mantap. Tapi percuma gue juga gak nyukup jir. Astagfirullah ini gimana cuuuuk. Ambil 9 ya. 9 dong. Sini yang paling mahal. Ini kan 1 juta umat kok hokinya gak ketulungan sih cuuuk. 15. Lebih mahal ini. Astaga. Mama menjual kota. Asik Indra. Oh belum nyerang Dra. Lu GG Dra. Ini menjual kota lagi. Gila bro. Gila bro teddy bear-nya bro. Kemarin tuh emang lebih bagus ini ketimbang yang apa?
champion beer bro. Nah nih mudah-mudahan pindah ya, terus nyedot-nyedot ini ya, nyedot-nyedot Edra ya. Mantap, pindah sini, bikin black hole. Sini terus sadok. Kurung. Ya, oke. Ya udah segini dulu aja video gameplay dari Sakura Mahiro. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen di bawah juga. Terima kasih sekali lagi buat Rizky Gunawan udah minjemin akunnya buat bikin gameplay, bikin konten. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrek, bos.